Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kali ini ada yang perlu kami sampaikan, bahwasanya ada berita gembira bahwa The Intro sebentar lagi akan merilis satu single yang bergenre agak unik ini. Ya, biasanya kita mengusung genre-genre pop rock ataupun genre pop. Untuk single kali ini kita mengusung genre pop yang dioplos dengan sedikit unsur dangdut dan unsur koplo. Lagu ini berjudul Sumedot, karya dari Iin Martoyo, dan dibawakan juga dinyanyikan oleh Iin Martoyo. Kayak apa lagunya? Pada opening tadi sudah kita dengarkan bersama intronya. Dan jangan kemana-mana, ikuti terus video ini, karena di ujung video juga akan kami tayangkan cuplikan lagu dari karya Iin Martoyo yang berjudul Sumedot. Untuk lebih jelasnya seperti apa lagu Sumedot ini, berikut kita dengarkan bersama penjelasan langsung dari Iin Martoyo. Hai, saya Iin Martoyo. Pada malam hari ini saya sedang berada di kawasan Kayu Tangan Heritage Kota Malang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kabar gembira dari The Intro, bahwa The Intro segera akan merilis sebuah single baru. Nah, single terbarunya ini lain daripada yang lain, karena single terbarunya ini mengandung bawang. Mengandung bawang. Iya, sebuah lagu pop yang dioplos dengan dangdut, koplo lagi, dan lagu ini berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Titelnya adalah Sumedot. Sumedot itu apa ya? Kalau orang Jawa itu kayak kayak mau lepas gitu. Apa yang ada di dalam hati itu melepas gitu. Nah, saking dalamnya begitu ya, rasa yang dirasakan sehingga sepertinya hati ini mau lepas. Lagu ini dalam saya ciptakan dengan memakan waktu yang cukup lama, jadi tidak 1-2 hari, tapi kurang lebih 6 bulan. Kok bisa? Ya, karena awalnya lagu Sumedot ini terinspirasi oleh bisikan gitu ya. Jadi hampir saya, di telinga saya itu kok ada bisikan lirik begitu ya, dan nada-nada begitu.
Lirik yang saya maksud adalah ora ono angin. Apa ya kok kalimat itu dan nada-nada itu terngiang-ngiang di telinga saya. Akhirnya saya susun menjadi lirik-lirik begitu. Ora ono angin, ora ono udan, berulang-ulang nada-nada dan kata-kata itu, lirik itu terngiang-ngiang di telinga. Nah, kemudian akhirnya saya susunlah nada demi nada, lirik demi lirik yang seperti puzzle begitu. Jadi tidak segera lengkap. Jadi sampai akhirnya ada kurang satu kalimat, kita pasang, kita lepas, kita pasang, kita lepas, ya kurang lebih begitulah dalam membuat lagu Semedet ini. Mungkin itu yang bisa sementara kami sampaikan tentang lagu atau single terbaru yang akan kami segera rilis.